Pendidikan agama menjadi tiang utama yang menyangkal sikap dan kepribadian anak. Menurut grup dan wali, merosotnya nilai-nilai moral dalam masyarakat sedikit banyak dipengaruhi karena orang tua lupa menanamkan pendidikan agama. Di lingkungan perkotaan, orang tua sepertinya lebih mengarah pada urusan modernisasi yang salah satunya hadir melalui teknologi-teknologi canggih ketimbang menanamkan nilai kejujuran yang salah satunya diperoleh dari menanamkan pendidikan agama yang baik. Kalau lihat anak-anak sekarang beda ya dari permainannya gitu kan, kayaknya permainan tradisional yang dulu sudah hilang gitu ya, terus teknologi canggih segala macam, jadi terlihat umur 3 tahun 4 tahun sudah pada cerdas memainkan gadget gitu. Banyak anak umur 4 tahun sudah pandai memainkan handphone, mainkan PC gitu segala macam. Tapi kita lihat kemajuan anak itu cepat lah, sekarang ini kelihatan cepat juga. Semoga orang tua itu bisa menuntun anaknya itu, semoga menggunakan alat-alat teknologi yang baru itu ya menjadi baik lah, menjadi buruk lah. Nanti harus dibarengi dengan pendidikan agama ya. Jelas kalau dulu-dulu anak zaman dulu masih ada di daerah Jakarta yang pergi ke surau, apa habis sahur pun suka pada main di musola. Dan sebab sekarang itu sudah ketinggalan oleh gadget-gadget modern, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Oke, teknologi boleh maju, tapi pendidikan agama nggak boleh ketinggalan. Grup band Wali menjadi salah satu band yang memberikan perhatian besar terhadap keberadaan anak Indonesia. Hal itu coba mereka wujudkan dengan menciptakan lagu bertema anak di album terbaru mereka nanti. Ada insya Allah lagu tentang anak, sebenarnya sih tentang anak-anak kita. Cuman mudah-mudahan itu mewakili anak-anak Indonesia. You're trying to apologize, I can hear your lies, 'cause you realize I'm a faithful guy. Please girl, stop texting.